Halo. Sini aku coba. Eh, Dek, jangan main petasan di sini. Itu kan ada orang yang lagi ibadah. Oh iya, Kak. Oh iya, Kak, ini juga. Ini Pak, ada sedikit makanan. Mungkin Bapak belum makan. Kok ada lagi? Hei, motor aku! Ih, lecet nih, ganti rugi lah. Salah apa sendiri dong, kamu masih main tempat di sana. Suka-suka aku lah, motor-motor aku. Lah, kok Bapak yang marah? Kok Bapak lagi di sini? Udah salah nggak minta maaf lagi? Wah, orang Bapak yang nabrak motor saya, kalau mau keluarin motor tuh lihat dulu ke belakang. Jangan pada berantem dong, kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Jangan hanya karena masalah ini timbul perpecahan. Eh, kok diem? Oke, semuanya hari ini kita akan rapat tentang pemilihan ketua. Pertama, kediri kita ada Kerin, dan kediri kedua ada Persia. Oke, jadi saya lebih memilih Persia sebagai seorang pemimpin karena dia itu lebih aktif dan lebih cocok saja untuk jadi seorang pemimpin. Tapi saya rasa Kerin punya performa yang lebih bagus ya, dan saya rasa Kerin bisa jadi pemimpin yang lebih berkompeten daripada Persia. Oke, cukup. Sekarang kita dengarkan pendapat dari Clara. Menurut saya, siapapun pemimpin yang terpilih pada musyawarah ini adalah hasil kesepakatan kita bersama dan pastinya merupakan pilihan terbaik. Baiklah, kita sudah menentukan pendapat dan saran dari teman-teman semua. Sekarang saatnya kita tentukan keputusan kita bersama. Marsha, Marsha, Ibo, Marsha, Marsha, Ibo. Mbak, bisa tolong nggak, Mbak? Benang hidup saya dong, Mbak, yang warna kuning itu. Eh, Pak, jangan gitu dong. Ini pertandingan, harus adil.